sayang. Barusan aku abis chat sama Kak Gita. Aku sebenarnya mau jenguk kamu ke tempat rehab hari ini. Abis aku selesai syuting nanti sore. Tapi aku tanya ke pihak keluarga, katanya memang untuk sekarang kamu belum boleh dijenguk di tempat rehab. Aku gak tahu sampai kapan. Pihak keluarga pun, Kak Gita juga bilang kalau nanti kamu udah bisa dijenguk sama Nardi, akan dikabarin ke aku. Dan aku mau datang ke sana untuk lihat kamu, sayang. Pokoknya, nih aku mau kamu tahu, aku sayang sama kamu. Apapun yang kamu butuhin, aku ada buat kamu. Apapun yang kamu rasakan pengen share ke aku nanti saat kita udah bisa ketemu, saat kita udah bisa ngobrol seperti biasa lagi, I will be here for you. Dan aku akan jadi pendengar yang baik buat kamu, dengan penuh pengertian, insya Allah dengan penuh penerimaan, karena aku sayang sama kamu, sama Nardi, sama Mika, Gika, Naka. Aku care banget sama kalian semua. Aku mendoakan dari hati aku yang terdalam supaya keadaannya semua cepat membaik. Kamu dan Nardi diberikan semangat, kekuatan untuk ngelewatin semua ini dan memberikan yang terbaik dari diri kalian berdua untuk melewati semua ini sebaik mungkin, supaya keadaannya bisa kembali seperti dulu lagi dengan tentunya apa ya, perubahan yang lebih baik buat diri kita semua. Karena pasti aku yakin banyak sekali pembelajaran yang gak cuman kamu dan Nardi yang bisa ambil, tapi aku dan orang-orang yang sayang sama kamu bisa petik dari apa yang berlangsung sekarang ini, tentunya buat kebaikan kita bersama. I love you Nia, Nardi, please take care, be strong, do your best, dan kita akan selalu ada di sini buat support kamu. Selalu. I love you.